Balik lagi ke toko kita, Yongga Speed Banyumanik Semarang. Hari ini Yongga Speed kedatangan mobil Toyota Raize, mau ganti velg, rencananya mau di upgrade ke HSR wheel ring 17. Ini lagi coba fitting-fitting velg dulu, nyari yang pas buat Toyota Raize. Untuk velg bawahnya ini ring 17, bannya 205/60. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Nanti kita lihat Toyota Raize ini mau ganti velg seperti apa. Langsung saja kita lihat ke prosesnya. Nah, ini velg yang mau kita pasang, HSR wheel tipe Sebunsuta ring 17, lebarnya 7,5, memiliki double PCD 8x100 atau 114,3, offsetnya 45, dan ini warna matte black. Untuk bannya pakai bawaan Toyota Raize, ukurannya 205/60. Ini kita kasih cairan dulu biar mempermudah proses pemasangan dan mencegah ban tidak sobek saat dipasang. Ban sudah terpasang, ini tinggal kita kasih nitrogen. Untuk tekanannya kita kasih 33 PSI dan ini masih dalam proses pengisian nitrogen. Nitrogennya sudah terisi, velg tinggal kita balancing. Walaupun velg baru, ini tetap kita balancing, fungsinya agar putaran ban merata dan mencegah getaran pada setir mobil. Buat yang belum tahu, pembelian ban di toko Yongga Speed itu sudah termasuk gratis balancing. Jadi yang mau cari-cari ban bisa langsung mampir ke toko kita. Nah, proses balancingnya sudah selesai, ban dan velg tinggal kita pasang ke Toyota Raize. Nah, ini proses pemasangan ban dan velg ke Toyota Raize. Buat kalian yang sedang cari-cari velg, bisa langsung mampir ke toko kita. Di sini kita ada velg baru dan juga second dari berbagai jenis dan ukuran. Yang mau tur tambah velg juga bisa langsung mampir ke toko. Ntar kami cek barangnya seperti apa, terus kita kasih harga yang pantas. Kita juga melayani cicilan velg tanpa kartu kredit, tanpa jaminan. Syarat-syaratnya bisa langsung saja lihat ke kolom deskripsi. Thank you.
Velg dan ban sudah terpasang ke Toyota Race, ini tinggal masuk ke proses sepuring untuk meluruskan kembali kedudukan empat roda mobil seperti awal.